Halo Tribuners, berikut ini kami sajikan informasi perakiraan cuaca Jawa Timur hari ini Selasa 16 Agustus 2022. BMKG memperkirakan cuaca di Jawa Timur cerah berawan sepanjang hari. Hanya satu wilayah yang diprediksi mengalami hujan ringan pada pagi hari, yaitu Pamekasan. Dikutip dari laman BMKG, perakiraan cuaca di kota Surabaya pada Selasa pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara 80% dan kecepatan angin 10 km per jam dari arah selatan. Pada sore hari, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi berawan dengan kenaikan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Sementara itu, kelembapan udara 70% dan kecepatan angin 20 km per jam dari arah timur. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat, Surabaya diperkirakan cerah dengan suhu turun menjadi 28 derajat Celcius dan kelembapan udara naik menjadi 85%. Pun diperkirakan suhu di Kota Pahlawan pada malam hari pukul 22 waktu Indonesia Barat mencapai 27 derajat Celcius. Demikian perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.